Kita dapat agak ustaz. Okay, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, so macam ni berapa hari kita tinggal tak baju ustaz? Lebih kurang 11 hari lagi lah sampai hari Minggu. Sampai minggu depan. Oh. Okey, hari ya teh masa kami beli nasi lemak ayam. Okay. Kita mana? Eh, kita tanya kami. Apa ni? Kami dalam dunia nasi lemak tu, siapa-siapa penjual di situ pula, di mana-mana lah. Siapa mau bisnes, yang paling penting kita kena jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan haiwan, dengan tumbuhan, semua sekali. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi tu kami berada di Kota Semahan, Desa Ilmu. Kita pergi nangga tempat sidak nasi lemak Jambatan Taparuli berjual. Dekat nangga ni ada sediakan 2 gig tempat, which is 3 gig tempat tu adalah untuk nasi lemak kosong. So, bodoh yang si mau ada lauk, senang aja untuk ambil. Dan di situ kita ada lauk. Apa lagi tu? Ayam umpah ya? Kita dapat anggap ustaz. Okay, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, so macam ni berapa hari kita tinggal tak baju ustaz? Lebih kurang 11 hari lagi lah sampai hari Minggu. Sampai minggu depan. Oh. Okay, hari ya teh masa kami beli nasi lemak ayam. Okay. Kita mana? Eh, kita tanya kami. Okay, kita tanya. Hari ya teh kita tanya kami. Ada nangga Facebook sih. So kami memang ada lah sebab kami memang ada nangga. Okay. Tapi kami sih tahu yang kita orang akan berhenti beroperasi. Oh. Malam selepasnya baru kawan forward WhatsApp madah kita orang akan berhenti operasi. So kami agak terkejut lah. Okay, oh, Ustaz. So macam ni ada kemungkinan sih kita orang akan menapak balik di situ. InsyaAllah sih mustahil. Sebab apa, kami sebenarnya balik ke Sanjong. Sebenarnya ambil masa je lah untuk menuntut ilmu dalam bidang franchise apa semua lah. Jadi insyaAllah akan buka je lah di Sarawak lah. Sebab apa, sayang orang dah kenal. Orang dah kenal. Orang dah ngelala kita. Jadi insyaAllah kami cuba usahakan untuk buka di situ semula. Tapi bukan dalam masa yang singkat lah. Menangga jam tu pun masih kami yang beratur. Okey, akhir sekali ustaz. Apa harapan kita ataupun kata-kata terakhirlah kepada peminat-peminat nasi lemak Jambatan Taparuli tu ustaz? Cadangan kami harapanlah. Harapan kami dalam dunia nasi lemak tu, siapa-siapa penjual di situ pula, di mana-mana lah, siapa mau bisnes, yang paling penting kita kena jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan haiwan, dengan tumbuhan, semua sekali. Kita perlu jaga hubungan fakir, naib,
apa nama, naik keberkatan rezeki lah. Sebagai naik kita pun boleh kata kita tarik peminat nasi lemak punya juga. Bagi kita tarik segala apa-apa pun kita pun perniagaan, insyaAllah kita boleh tarik orang. Jadi cuma harapan saya untuk perniagaan nasi lemak di Sarawak ni akan terus dikekalkan, cuma bukan dalam masa yang singkat sajalah, bukan dalam masa tu lah. InsyaAllah akan kolah bisnes tu kelak biar sampai berjaya lah. InsyaAllah. Kami pun niat sebenarnya untuk berniaga tu untuk lepaskan komitmen aja sebenarnya, sebab komitmen hutang terlalu banyak pada awalnya. Tapi bila nampak satu apa keserasian rakyat Sarawak, warga Sarawak, bukan sahaja rakyat peribumi Sarawak tetapi seluruh warga negara di Malaysia, dan juga ada juga certain customer dari dari seluruh dunia lah. Ada dari apa nama Tanzania, ada dari negara Arab, ada dari Pakistan, kami lagi lah dari Indonesia, apa semua kami customer nasi lemak tu. Cumanya apa yang paling penting, kami nak dapatkan pekerja-pekerja yang bekerja di gerai nasi lemak tu, supaya tidak akan teruskan perjuangan lah dalam mencari pekerjaan. Sebab apa, pekerjaan kalau boleh tempat lain hilang pekerjaan sebenarnya. Sebenarnya kami buat ke Sinan sebenarnya, cuma yang tidak ada yang dah ada plan lain, adalah certain adalah separuh daripada pekerja-pekerja yang akan ikut ke Sinan untuk berjual di Sinan. Okey, so maksudnya ustaz, kita akan mula berjual di Semenanjung lagi kah? Lepas tu akan teruskan. Kau maksudnya kita akan teruskan penjualan nasi lemak Jambatan Tanpa Huli. Nama masih sama. Nama masih sama. Cuma kekalkan originality ya. Kami tertarik dengan kitab madah tu, jaga hubungan dengan haiwan. Kami area terkejut viral dengan kita viral dengan asu. Di tengah jalan, so benda yang mengejutkan lah. Sikit juga nya jadi punca rezeki juga kita. Kita asyik sangka terus. Walaupun kita haram menyentuhnya, tapi ya punca rezeki. Caption lucu pun dah dapat menarik perhatian dan viral lah, ustaz. Mungkin juga sebab kami rajin nangkap gambar apa. Nangkap gambar di situ. Jadi automatiknya pun anjing-anjing ya, asuk-asuknya pun semakin minat ke situ sebab apa, wangi. Wangi ayam goreng yang wangi. Mungkinnya cepat automatiknya datang ke situ lah. Alhamdulillah lah, dengan sebab kita beri makan, kita kongsi rezeki. Jadi bila kita masuk dalam Facebook, saya sangka 2 juta kan. Viral lah. 2 juta kan. Tapi sales.com tolong viral, penmerah.com tolong viral. Page-page terkenal juga. Yang terkenal juga lah. Yang akan lepasnya Suara Sarawak masuk dalam newspaper. Banyak yang masuk dalam newspaper. Online newspaper pun ada juga. Kami lah masuk dalam tidak pun page-page yang hebat lah. Alhamdulillah. Okey ustaz. So dah tinggal 11 hari lagi ustaz dah? Tinggal 11 hari. So for those yang belum lagi merasa ataupun yang nak merasa, boleh datang 11 hari lagi jumpa dengan ustaz di situ. Dan mana sikit cawangan lagi? Di Metro City dah tutup dah. Dah tutup. Tinggal di Semahan je lagi. So 11 hari lagi sidak ustaz tu dah siap akan beroperasi. Si tahu bakatannya pun, si tahu lagi bila sidaknya akan balik lagi di situ. Okay guys. Alright. Saya set jam 7 pagi. Jam 7 pagi masih lagi sidak berbagi di situ, menunggu giliran masing-masing untuk order. So jangan lepaskan peluang ni orang. Okay guys, jam dah akhir, pukul 7:03. Dah mau balik. Kita dah mau masuk kerja. Bagian sidak tu masih ada di situ. Sidak tu masih ada di situ. Nasi lemak pun dah dapat. Alhamdulillah. So itu kami pilih menu nasi lemak sambal baru telur mata. Alright guys.
guys, thank you. Jam dah eh, masuk kerja. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.